Soalnya di tempatnya kami itu selalu kena banjir. Itu yang utama. Berarti harus perbaikan sarana desa ya. Iya, pengairan sungai. Ya, itu harapan dia. Jadi ini harapan ibu, meski dia sebagai penjual di pasar ini, tapi dia berharap pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu bisa memperbaiki sarana infrastruktur desanya agar supaya tidak banjir itu. Iya, iya. Selalu banjir-banjir itu. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu ya. Iya, iya. Pesta demokrasi akan tiba. Ayo kita sambut dengan sukacita. Pilih pemimpin yang bijaksana, jujur, salah satu syarat untuk menjadi untuk memilih yaitu sudah terdaftar dalam DPT. Kami mengajak untuk kita bersama menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 yang insya Allah jatuh pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Atas perhatian kita semua kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di TPS.